Nah, guys, nih ini kawan saya dulu dia sering bolos kuliahnya, kawannya Holil. Holil Hopot. Tuh, ngudud, Allah, jurusan filsafat Gajah Buntung. Dia lulus, Del. Alhamdulillah. Lulus ya? Ente. Oh, gila, ya. Mangga. Ini dia sekarang menjadi pers ya. Udah berapa tahun dia? 2011. Lulus aing 2012. Oh, dia aing can lulus dia mesti di persin ya. Oh, saya mangkas. Terus bertahun-tahun, guys. Tapi tugasnya sekarang saya di pengadilan negeri. Dia sini lah dia. Saya mah rumasa jelmana. Masih pada kuliah mah ngabiakan duit, saya mah dengan duit. Oh, dengan duit gawe. Jadi harus kembali can di dia yo. Di dia 2014. Berarti 5 tahun dianya. 5 tahun jalan lah. Cukup lama. Del, naon bae gawe di dia? Ngaliput naon bae paling sering kejadian. Paling sering dia mah ngerokok ngopi. Ih, dia maksudnya yang berita yo, berita yo. Ya mana ini banyak mahasiswa juga tuh. Woi, lo banyak kasus tipikor. Oh, di dia. Halo, Bro. Sehat. Oh, tadi panggil ngevlog. Mana ayah, no? Soalnya mun di Banten tipikor cuma aya di dieu sidang. Oh, di dieu. Di Paneglang Cilegon di Lebak Tangerang Eta macem-macem dal jelema korupsi eta dal. Paling leutik nu korupsi eta bara juta. Nu pernah dia ngaliput bae mah. Paling leutik. 30 dah mah. Aya. Lah. RSUD 15 juta, Bos. Lain korupsi. Naon eta subna? Pungli. Oh, Pungli teh mah. Oh, Pungli. Jadi kalau RSUD yang RSUD Banten Pungli. Korupsi 30 juta korupsi naon sih teh tiga amat meningkan ngajual sawah. Bolon. 30 juta ya sih tiga amat tanggung. Eleh ku BLBI, eleh ku ieu. Korupsi naon 30 juta? Tapi 30 juta. Mentes salah. Oh. Paling gede Del, paling gede Del. Paling gede. Paling gede. Dia 5 tahun nih, 5 tahun ya. Kasus bebolos. Berapa eta? Ratusan miliar. Kerugian nak? Ganti rugi lagi. Edan, nan terus dan? Bapelkes. Nan Bapelkes eta? Badan Pelayanan Kesehatan Krakatau Steel. Ratusan miliar, guys. Yang beli channel di dia sa alun-alun penuh sampai ka ditu kurupuk mokomo sabanten pinu pelkel KS terus berapa tersangka eta harita eta tersangka op nunggeus pertama tersangka op nangis di ponis di lu ada ponisna 10 tahun ke atas. Wow. Ayat 7 jelema korupsina lain miliaran ratusan miliar opat jelema tersangkana anu diponis tilu sisa hiji. Berarti ayana ada masih sidang. Oh, masih sidang. Jadi ratusan miliar bener. Lain miliaran deh lain. Ratusan. Pakai beli bawang. Jual karau. Jadi shelter tsunami tuh ratusan juta. Ratusan dan miliar-miliar tuh ratusan juta. Untuk puluhan miliar. Puluhan miliar. Eleh ratusan lah. Jadi yang paling kecil di PN Serang semenjak kawan saya ini ngeliput di media lah ya. Korupsi itu cuma 30 juta. Ya Allah, aing sugih henteu di penjara ongkoh. Diponis berapa tahun 30 juta? Eh, tadi meninggal teh enggak salah. Innalillahi. Oh, kasusna batur dia. Mana? Batur aing. Oh, sok aco dia. Batur dia. Oh, si Kuntring. Hah? Oh, tengah 30 juta gitu. Kan lomba IT luar. Oh, paling rendah sakit enggak salah. Ya Allah. Lamun diponis berapa tahun itu? Dina tuntutan lah. Tuntutan 3 tahun. Kondisinya 2 tahun dulu. Ini bagi para pejabat lah ya. Kalau korupsi tuh mikir-mikir dulu lah. Sayang, kasihan anak istri di rumah. Ya Allah, korupsi itu penyakit akut memang. Nah, hampir setiap pejabat kadang lupa. Nah, akhirnya kalau sudah ketahuan kan, sudah diaudit, ketahuan, disidangkan. Jadi repot sendiri delnya. Karunya nilai namanya. Tapi keur ngajabat tapi hewaeun. Hah? Aduh, putra kiat daharan seta. Aing nyekek bae. Tapi geus kanyahoan mah kadang lamun disidangkeun sampai diponis neuleuk keluargana karunya kitu nya. Kamari we nu dana desa. Oh. Tuntutan 6 tahun setengah. Ponis 5 tahun.
Ya Allah. Dana desa tasing. Dana desa tasing hade ta. Nah, ayeuna emang si Eti lu ta, tuntutanna sarua kana. 6 tahun ta sing hade ta. Dana desa ieu kepala-kepala desa keluar dana desa miliaran, bahkan ratusan juta minimal kan. 900-an lah, tapi lebih rata-rata keluarin 1 miliar lebih. Ada hati-hati tuh ngawal dana supaya bersing bener ulah dikorupsi. Karena lamun korupsi karunya neuleuna. Nyah, teteh kana leuna nyah, lamun geus. Pamajikan ngajerit-jerit. Pamajikan ngajerit. Anak kejerit, ya Allah. Hari ho, keur ngajabat mah teu kanyahoan, gagaheun. Tungtang teng teng tungtang teng teng. Loba duit, hareng duit dana desa, ya Allah. Ini warning lah ya bagi para pejabat, karena kalau kita mah bukan pejabat enggak bakalan ya korupsi lah, korupsi orang del. Terus waktu. Nah, waktu ini udah setepat ini sidang belum aja ini. Waduh. Mi, mah lo. Sini gua wawancara, Mi. Ya udah sini bentar, Mi. Hah? Ini ada satu lagi mantan stringer. Dana desa. Oh, dana desa lagi. Konvestasi sama kayak buat. Oh, beda kasusnya dia. Oke. Okay. Itu aja guys, nge-vlog kali ini. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua.